A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa iyyahu nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa 'azimana wa habibana Muhammadan Rasulullah. Allahumma fasalli 'alaihi wa 'alihi kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa salli ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ibadillahi salihin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afa fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hubbaka ahabbal asya' ilayya. Qala Allah Ta'ala wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum al-a'imma wa naj'alahum al-warisin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Berbicara tentang akhir zaman adalah pembicaraan yang menyiratkan dan mengisyaratkan harapan. Harapan akan kemenangan, harapan akan kejayaan, harapan akan pembangunan, harapan akan keadilan, harapan akan kedamaian, harapan akan persatuan. Tetapi ada sebagian orang memahami akhir zaman ini sebagai masa yang pahit, masa yang tidak menyenangkan. Akhir zaman dianggap sebuah peristiwa yang mengerikan, dianggap identik dengan kehancuran. Identik dengan malapetaka, dengan musibah. Mungkin karena ada kerancuan antara akhir zaman dan kiamat. Akhir zaman bukan kiamat, beda. Kalau kiamat adalah hari, ketika datang hari kiamat, hari di situ bumi ini digulung kayak dadar gulung. Yaumatu badalul ardu ghairal ardi was-samawati, diganti dengan apa namanya, sebuah keadaan yang baru, bumi yang baru. Ya.
hari di situ semua dihancurkan. Yauma yunfakhu fis-sur, ditiup sangkakala dan kemudian semua binasa. Itu akhir zaman, itu hari kehidupan dan penghidupan. Hari berseminya tunas-tunas Islam. Hari suara adzan menggema ke seluruh seantero dunia. Hari ketika suara kebenaran, burung mengiyakan. Hari ketika suara kebenaran sampai ke telinga setiap orang, dan hoax-hoax, berita-berita bohong itu diketahui dengan mudah. Sebelum datangnya hari akhir, hari berita-berita bohong ini menjadi konsumsi rutin banyak orang. Banyak orang yang termakan berita-berita bohong. Maka hari akhir, seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan kesempurnaan akal yang menjadi saringan, karena akal itu adalah ghirbal, dia adalah saringan, dia menyaring, menyaring antara hak dan batil. Menyaring antara yang palsu dan yang hakiki. Akhir zaman adalah hari kedatangan Al-Waliyul A'bam, Al-Waliyul Akbar, kedatangan wali besar. Dan itu adalah hari yang ditunggu. Hari ketika kafilah pecinta menemukan imamnya, kafilah pecinta menemukan pimpinannya. Dan itu adalah hari kemenangan, hari kejayaan. Yaumul intisar, intisarul akal alal jahl, hari kemenangan akal atas kebodohan, atas kejahilan. Yaum intisar, intisarun nur alad dulam, hari kemenangan cahaya atas kegelapan. Yaum intisar al-alimun alal jahilun, hari kemenangan orang-orang alim atas orang-orang yang bodoh. Yaum intisar, intisarus sidq alal kidhb, hari kemenangan kejujuran hak atas kebenaran, kejujuran, ketulusan atas kebohongan, atas dusta, atas hoax. Yom intisar, intisarul madlum ala dhalim, hari kemenangan orang yang teraniaya atas penganiaya. Yom intisarul qillah alal kasrah, hari kemenangan minoritas atas mayoritas. Yaumul fathul mubin, hari pembukaan besar. Fatah wa fatak akli, pembukaan, penyingkapan, pembelahan hati. Yaum syakus sadar, hari pembelahan dada. Yaum
infijarul haqaiq, hari peledakan hakikat. Bukan peledakan bom, peledakan bom udah di mana-mana. Hari ini kita menyaksikan peledakan bom, peledakan rudal. Tapi ada peledakan yang lebih dahsyat, yang mengguncang jiwa, yang menciptakan tsunami dalam diri manusia, yaitu infijarul haqaiq, peledakan hakikat. Yaumul yaqdah al-alamiyah, hari bangun internasional. Yaumun nahdah al-alamiyah, hari kebangkitan internasional. Yaumus silm al-akbar, hari perdamaian akbar. Yaumul ibtisam, hari senyum. Dan selamat tinggal kebencian, selamat tinggal permusuhan, selamat tinggal sikut-sikutan, selamat tinggal piting-pitingan, selamat tinggal kecurigaan. Hari ketika sesama muslim, apapun keyakinannya, apapun madhabnya, apapun alirannya, selama dia adalah ahlul kiblah, Qurannya satu, nabinya satu, percaya kepada hari akhir, Rabbnya satu, Tuhannya satu, Allah Jalla Jalaluh, setiap orang muslim berhadap-hadapan, bukan untuk berperang, bukan untuk berkelahi, bukan untuk ribut, bahkan bukan untuk mubahalah dan berdebat, tapi sesama muslim berhadap-hadapan untuk berpelukan dan berciuman. Saya Al-Fakir tidak mau berhadap-hadapan dengan sesama muslim kecuali untuk berpelukan dan berkasih sayang. Itu hakikat akhir zaman. Dan kita kemudian menjadi sadar bahwa bumi ini punya khalifah. Ya. Bumi ini punya pewaris. Pewaris bumi ini adalah orang-orang mukmin. Pewaris bumi ini adalah al-muhibbin, para pecinta. Orang-orang yang hatinya luber dengan cinta, itulah pewaris bumi. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan nilai-nilai kemanusiaan, pejuang-pejuang kemanusiaan, itulah pewaris bumi. Dan Allah tidak salah menyerahkan bumi ini kepada siapa. Adalah benar kita memasuki fase akhir zaman. Tapi akhir zaman yang seperti apa? Ayo kita rekonstruksi kembali makna akhir zaman. Akhir zaman bukan kiamat. Akhir zaman bukan akhir dari segala sesuatu. Justru akhir zaman baru permulaan dari segala sesuatu. Akhir zaman adalah bidayatul nasr, permulaan kemenangan. Akhir zaman adalah bidayah al-adalah, permulaan keadilan.
Bidayatur Rafah, permulaan kesejahteraan. Akhir zaman adalah permulaan pentahbisan, perwujudan dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripa roh jinawi. Itu hakikat akhir zaman, bukan hari kehancuran dan penghancuran. Bahwa menuju fase akhir zaman ada riak-riak kecil, ada konflik-konflik, ya. Tetapi ending dari semuanya itu adalah kebahagiaan. Hikayat kepahitan, hikayat penderitaan yang menyelimuti umat sekian ratus tahun ini tamat. Dan kemudian umat menuju hikayat happy ending, akhir yang menyenangkan, happy ending. Hikayat ini manis ya. Karena hikayat manusia, manusia pertama yang turun ke muka bumi, dua apa, sejoli yaitu Adam dan Hawa, adalah hikayat cinta ya. Hikayat cinta di Bukit Arafah itu pertemuan asyik dan maksud, ya kan? Itu hikayat manis yang mengawali cerita manusia, ya kan? Adam benar-benar Adam, ya kan? Dan dia bahagia karena dia mendapati istrinya adalah benar-benar Hawa, yakni benar-benar perempuan yang di dalamnya, di dalam dirinya bertajalli, menampak, memanifestasi asma-asma ya jamalinya Allah Subhanahu wa taala. Jamil, dia indah, dia menarik, ya kan. Dia penuh dengan cinta, wadud, dia lembut, latif dan seterusnya. Hawa juga begitu. Dia sangat bahagia karena dia menemukan dan mendapati Adam betul-betul Adam. Dia betul-betul pria sejati yang dalam dirinya bertajalli, menampak, memanifestasi asma jalalinya. Ya. Al-Qahar, dia perkasa. Ya kan? Al-Jalil, dia besar, hebat. Al-Azim, dia agung, ya kan. Al-Shadid, dia kuat, dia kokoh. Al-Matin, dia kuat. Al-Gawi, dia perkasa, dan seterusnya. Maka pertemuan asma jamali dan jalali ini yang kemudian menciptakan kebahagiaan karena saling melengkapi, saling mengisi. Itu hikayat awal manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa hikayat akhir manusia adalah manusia sebagai nau, manusia sebagai spesies. Ini hikayatnya adalah hikayat kebahagiaan, hikayat keindahan ya, hikayat kemanisan, yaitu ketika kafilah manusia ini, sekian miliar manusia terutama yang beriman, itu dipimpin oleh seorang asyik al-haqiqi ya, al-muhib al-haqiqi, al-habib al-haqiqi, habib yang sesungguhnya, kekasih yang sesungguhnya, pecinta yang sesungguhnya, yaitu al-waliyul a'zam, al-waliyul akbar, wali yang besar. Kutub alam al-imkan, dia menjadi kutub. Naam. Dia menjadi kutub di alam wujud ini.
Syamsus sumus, dia mentarinya mentari. Wali A'zom ini, wali akbar ini yang kemudian mengantarkan umat kepada wahdah, kepada persatuan setelah sebelumnya tercerai-berai, terkotak-kotak dengan berbagai isme dan aliran dan madhab-madhab. Dan mencabut dari hati umat ini al-baghdha, permusuhan. Nah, dan lebih penting daripada itu, ya, yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, mengeluarkan umat ini dari kegelapan-kegelapan, dari tumpukan kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kebodohan, hoax-hoax akan disingkap oleh beliau. Kemudian manusia menjadi melek, bukan melek matanya tapi melek hatinya, melek basirohnya, melek akalnya. Itu tugas beliau. Kemudian tumpukan sifat-sifat tercela yang ada pada jiwa manusia, ya, itu berusaha diobati. Wa huwa tabibul qulub, beliau adalah tabib hati. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah, ya, yugimul adla wal qis, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ini tidak gampang, sehingga setiap orang mendapatkan haknya. Kezaliman di mana-mana, banyak orang kehilangan haknya. Dan beliau dengan inayah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dunia dengan keadilan, dengan kebaikan, dengan keindahan, dengan pengetahuan. Itu hakikat akhir zaman. Kalau dengan demikian, maka hidup di zaman beliau, sehari bersama beliau sama dengan 1000 hari. 1000 hari, betapa berkualitas, ya, hidup bersama pecinta seperti Laila dengan Majnun. 1 hari bersama Laila sama dengan 1000 hari. 1 hari sama dengan 1000 hari dengan pecinta. Persoalannya gitu, banyak orang stres, banyak orang bermasalah. Masalah rumah tangga, masalah kantor, masalah politik, masalah individu, dan berbagai masalah lainnya, karena kita dikelilingi oleh pembenci-pembenci. Itu yang membuat hidup kita tidak nyaman. Kita dikelilingi oleh pembenci-pembenci. Ya. Di mana-mana banyak ajaran kebencian, hujatan, makian. Berapa banyak rumah kita yang steril dari hujatan, dari makian. Berapa banyak ayah yang tidak memaki. Berapa banyak istri yang tidak memaki, ibu yang tidak memaki. Berapa banyak anak yang tidak memaki. Berapa banyak rumah-rumah yang tidak ada perkelahian di dalamnya, baik perkelahian verbal, bahkan perkelahian fisik. Berapa banyak? Ada datanya? Berapa banyak pasangan-pasangan yang puas terhadap pasangannya, istri puas terhadap suaminya, suami puas terhadap istrinya. Berapa banyak, ada datanya? Berapa banyak anak yang puas terhadap orang tuanya, ada datanya?
Berapa banyak bos yang puas terhadap karyawannya? Sebaliknya, karyawan puas dengan bosnya. Berapa banyak? Ada datanya. Gitu kan. Dan berkembang ke yang lainnya. Nah, hari akhir sekali lagi adalah hari Al-Ishqul Akbar. Hari cinta yang agung. Hari cinta akbar. Bukan hari akhir itu hari penderitaan, hari kebencian, hari penghancuran, itu kiamat. Itu bukan hari akhir, kiamat. Dan tidak ada nikmat-nikmatnya kiamat kok penghancuran, ya kan? Sudah selesai ini. Tapi sebelum itu, sebelum kiamat ada sebuah fase, bisa dikatakan ini golden age. Ini adalah masa keemasan. Yaitu hari ketika bumi ini diserahkan kepada ahlinya, kepada pewarisnya. Siapa pewarisnya? Pecinta. Bahasa lainnya waliul akbar. Karena tidak mungkin seseorang menjadi wali, apalagi wali akbar, yang itu menjadi poros di alam wujud ini, kalau hatinya tidak berluberan cinta. Jadi wali itu adalah hakikat orang yang hatinya cintanya itu penuh, cintanya kepada Allah penuh. Ketika cintanya kepada Allah penuh, maka hatinya hanya memantulkan cinta, sehingga orang-orang dekatnya, sehingga siapapun yang berinteraksi dengan dia pasti kecipratan dan kecepretan cintanya. Itu wali. Bukan wali itu melakukan hal-hal yang sifatnya seperti Superman, karenanya itu kecil bagi seorang wali. Nabi dengan isyaratnya dengan bulan bisa terbelah, itu kemampuan seperti itu oke. Tapi lebih daripada itu, wali itu bukan hanya sekedar memiliki karomah-karomah, tapi wali adalah sekali lagi orang yang memantulkan cinta dalam hatinya, orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, itu wali. Bukan wali orang yang bisa berjalan di atas air, pegang api nggak kepanasan. Anda pergi India, banyak orang-orang seperti itu. Sebagian dukun-dukun, sebagian orang-orang super apa istilahnya itu, paranormal, bisa melakukan seperti itu. Kan itu tadi, ketika orang sudah berdamai dengan dirinya, ketika orang bisa menundukkan kerajaan dirinya, itu hakikat wali. Itu hakikat wali. Iya kan? Orang yang bisa menahan emosinya, orang yang berkasih sayang kepada orang yang tidak memberikan perhatian kepada dia, itu adalah bagian dari kewalian. Iya. Jadi sekali lagi, hakikat akhir zaman itu sekali lagi adalah hari yang indah, keindahan. Dan nanti itu adalah hari di mana bendera Islam akan berkibar. Dan di situ sebagaimana Islam salam, hari assalam, hari perdamaian, sebagaimana Rasulullah menaklukkan kota Mekah, bukan hari peperangan, hari kasih sayang. Penaklukan kota Mekah itu adalah hari kasih sayang. Karena itu ketika Rasulullah masuk, slogannya apa? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Ada salah satu sahabat sebelumnya euforia karena sebelumnya umat Islam ditindas masuk ke Mekah, bayangan dia ini akan balas dendam, kesempatan untuk dulu orang-orang yang suka ganggu, yang mengusir orang-orang Islam dari Mekah, ini mau digantian dibalas, balas dendam. Tapi Nabi kemudian menegur sahabat itu. Sahabat itu ketika masuk Mekah, ya slogannya al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari peperangan. Hari ini adalah hari pembalasan. Rasulullah tidak. Jangan bilang begitu. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kasih sayang. Siapapun yang tidak mengganggu kita, kita akan maafkan. Dosa-dosa yang dulu kita akan maafkan. Ayo, yang mau masuk Islam silakan. Hari kasih sayang, hari keadilan, hari keindahan, hari ihsan, hari kebaikan. Begitu.
Dan hari akhir seperti itu. Hari akhir nanti ketika datang Wali Al-Akbar, ya, hari seperti itu. Itu hari yang ditunggu-tunggu. Makanya menurut riwayat Abu Hurairah, itu nanti ketika Wali Akbar datang, ya, kalau toh kiamat itu kurang beberapa hari misalnya, beberapa tahun, ditunda dulu sampai datang Wali Akbar ini. Karena itu janji Allah. Dan di situ nanti kesejahteraan. Di situ keadilan tegak. Di situ kedamaian tegak. Ya. Terutama khilaf di antara umat Islam selesai udah. Kalau dalam sebagian keterangan, khilaf di antara pengikut agama yang lain masih belum selesai. Tapi di kalangan internal Islam udah selesai. Nggak ada klaim-klaim lagi. Klaim kecap udah nggak ada lagi. Kalau sekarang kan klaim kecap. Saya yang paling benar. Saya yang paling tahu. Sampean sesat. Sampean kafir. Ini bid'ah. Ini nggak benar. Ini nggak ada dalilnya. Kan begitu. Tapi nanti begitu Wali Akbar, dia yang paling tahu tentang Islam. Makanya kata sahabat Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang mutawatir, bahwa hari itu adalah hari kejayaan, hari kemenangan. Bahkan kalau gak lama setelah itu ada datang hari kiamat, itu ditunda. Allah undur dulu demi terciptanya hari keemasan, hari kemenangan. Meskipun dalam sebagian keterangan dikatakan masa kedatangan Wali Akbar itu cuma 7 tahun, ada yang sebagian keterangan itu. Tapi ada yang sebagian peneliti mempertanyakan 7 tahun itu apa benar 7 tahun? Masa sekian ratusan tahun dia ditunggu cuma 7 tahun? Apa itu hanya sebuah ilustrasi saja? Bahwa sebetulnya tadi itu seperti yang saya katakan, 7 tahun itu seperti 700 tahun. Jangan berkualitasnya harinya, saking baiknya. Karena hari bersama pecinta itu beda. Iya kan? Hari-hari kita ini membosankan. Sekolah-sekolah kita, sebagian sekolah-sekolah kita ini membosankan. Sebagian majelis-majelis kita ini membosankan. Kenapa? Ya. Karena di setiap tempat yang di situ tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan, tidak ada keindahan, tidak ada pengetahuan, yang membosankan. Dan terutama tidak ada cinta. Membosankan. Monoton yang terjadi. Yang terjadi hubungannya itu hubungan kebiasaan saja. Tapi kalau pecinta kan selalu ada inovasi, ada kreativitas, ada kebaruan. Ya. Nah, sekali lagi, akhir zaman itu adalah hari pembangunan, bukan penghancuran. Hari kemenangan pengetahuan atas kebodohan. Hari kemenangan kebaikan atas keburukan. Ya kan? Hari kemenangan akal atas jahal, atas kepandiran, atas kejahilan. Ya kan? Hari kemenangan nur atas dzulumat, atas kegelapan. Hari kemenangan ulul albab, hari kemenangan ulul albab, orang-orang yang sadar dirinya sebagai manusia, orang-orang yang mentas, ya, dirinya sebagai manusia dari orang-orang yang berada pada level hewani, level wahmi, level khayalan, level ilusi. Hari kemenangan tauhid atas syirik, itu hari akhir itu. Akhir zaman itu. Kemenangan tauhid atas syirik. Kalau sekarang kan orang mengklaim, saya yang paling bertauhid. Anda syirik. Semua syirik, dia tok yang bertauhid. Kamu tahu dari mana kamu yang paling bertauhid? Memang kamu bawa bukunya Nabi tentang tauhid. Bukunya wali, para anbiya, wal mursalin tentang tauhid. Ini kan kamu. Yang kamu baca ini kan karangan si A, karangan si B, si karangan si C yang mungkin saja salah. Itu kan tafsiran tentang tauhid, bukan hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu di hati. Tauhid itu bukan hanya sekedar nadhari, bukan hanya sekedar teori, oh Tuhan itu seperti ini, kalau begini syirik, ini syirik. Tauhid itu adalah sebuah penghayatan hati, kesadaran hati.
itu hakikat tauhidmu. Tauhid itu suluk ilallah, perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri tauhid itu namanya tauhid, dari kata-kata wahada yuwahidu tauhid. Kalau Anda memang betul-betul bertauhid, Anda menyatu dengan apapun, dengan siapapun, dengan alam Anda menyatu, enggak mau ganggu alam, menjaga lingkungan, enggak membuang sampah sembarangan, enggak membuang puntung rokok sembarangan. Ini hakikat tauhid, menjaga alam ya. Tanaman-tanaman dijaga, binatang dijaga, burung dijaga, apapun, ayam dijaga, anjing dijaga, kucing dijaga, bersahabat dengan hewan, bersahabat dengan tumbuhan, dan enggak kalah pentingnya adalah bersahabat dengan manusia, berdamai dengan manusia. Ini hakikat tauhid, menyatu dengan manusia, berkasih sayang kepada manusia, karena manusia merupakan asroful makhlukat, makhluknya Allah yang paling mulia. Jangan sakiti hati orang, jaga perasaan orang, jangan merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar, dia yang paling tidak benar ya. Jangan terlalu zoom, jangan dibesar-besarin perbedaan khilafiyah di tengah umat ini. Gak usah lah, ya kita bersatu untuk isu-isu besar umat Islam ini, untuk maslahat umat Islam ini. Sampai kapan kita bertengkar terus? Sampai kapan kita bercerai-berai? Ya lihat negara-negara lain sudah maju. Apa yang kita sebagai umat yang bisa kita lakukan? Kita menciptakan apa? Kita bisa bikin robot. Iya kan? Bisa bikin enggak? Kita sudah pernah kirim muslim astronot ke luar keluar angkasa, sudah pernah? Kapan kita mau kirim astronot muslim dengan pengetahuan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri? Banyak hal yang kita mandul dalam pengetahuan, kita insomnia dalam pengetahuan. Banyak hal yang perlu kita lakukan ya, kita sibuk hanya mengurusi hal-hal yang tidak perlu, nyalain sana, nyalain situ, bertengkar sana, bertengkar situ. Makanya kata Imam Ghazali, saya gak percaya kalau ada orang yang berdakwah di jalan Allah, dua orang yang berdakwah di jalan Allah itu bertengkar. Pasti salah satunya atau dua-duanya ini urusan dunia. Kalau orang urusan memperjuangkan urusan akhirat, gak mungkin bertengkar. Semua kan karena Allah, untuk Allah. Kenapa bertengkar? Satu masjid dengan masjid yang lain kok bertengkar? Ya ini pasti urusan dunia, urusan hada. Ini yang susah didamaikan memang, beda pendapatan. Kalau beda pendapat, mestinya bisa didamaikan. Dan memang kita susah menyatukan otak manusia, karena pikiran ini banyak ya, masing-masing punya pikiran. Oke lah, ayo kita berdamai ya, kita optimis menatap masa depan ini, bahwa an-nasru lil Islam, kemenangan itu milik umat Islam, bahwa hari kejayaan itu sudah dekat, tatanan dunia sekarang sudah berubah ya kan, jangan sampai kita tertinggal ya. Ya. Kita pahami akhir zaman itu, kita gak perlu fobia akhir zaman, takut terhadap, enggak, gak perlu fobia. Kenapa harus fobia akhir zaman? Justru kita euforia menyambut akhir zaman ini, kita bergembira, kita berpesta, kita berdansa, kita menari menyambut akhir zaman ini. Ini hari yang ditunggu-tunggu, hari ketika bumi ini dipimpin oleh seorang waliullah, seorang pecinta, hari ketika kafilah pecinta ini ya bersama-sama mendayung dalam sebuah irama yang sama, gerakan yang sama. Kita selama ini gak sampai kepada tujuan, kita mundur karena kita mendayungnya gak sama. Satu kelompok mendayungnya ke depan, yang lain ke belakang, ya kapan sampainya? Maka perahu dayung ini akan sampai kepada tujuannya ketika masing-masing pendayung ya, dengan tangannya, gerakannya sama ya, arahnya sama, orientasinya sama, akan sampai kepada tujuan. Nah, bahtera ini, bahtera umat ini terkatung-katung ya kan ya, karena memang nahkodanya yang bermasalah, karena juga penumpangnya yang bermasalah, perahunya dilobangi.
akhirnya kemudian tenggelam. Lubang itu adalah perpecahan di tengah kita. Lubang itu adalah perceraian di antara kita. Lubang itu adalah kecurigaan di antara kita. Lubang itu adalah buruk sangka di antara kita. Itu lubang-lubang yang kita ciptakan. Ya kan? Nah, akhir zaman semua itu selesai. Ya kan? Dan suara adzan akan bergema ke seantero dunia. Hakikat ini, kebenaran itu akan tersingkap untuk seluruh orang. Akal akan menyempurna dan orang sudah capek, orang sudah lelah dengan perselisihan, dengan permusuhan, dengan kebencian. Maka asma Allah As-Salam akan memanifestasi pada akhir zaman. Semua menginginkan perdamaian, semua merindukan menjadi anak kecil. Sayangnya kita terlalu cepat dewasa dan kita berusaha menghilangkan sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Akhir zaman adalah ketika kita masuk ke periode anak-anak, kita kembali menjadi anak-anak. Seperti anak-anak, gampang berantem tapi gampang berdamai. Kita yang dewasa, ya kan, berantem, serius berantem dan susah berdamai, bahkan tidak pernah mau berdamai. Ya kan? Maka beruntunglah orang yang dalam dirinya memelihara sifat kekanak-kanakan. Yaitu apa? Kurang lebih gampang memaafkan. Ya kan? Tidak fokus pada dirinya, enggak terlalu apa namanya? Egois, ya kan? Dan apa? Penasaran terus, itu sifat anak-anak, selalu mencari, mempelajari, selalu belajar hal-hal yang baru. Kalau kita sudah terlalu dewasa, kita malas. Yang kita baca itu saja. Yang kita dengar itu saja. Karena kita terlalu dewasa. Maka akhir zaman adalah hari ketika di akhir zaman itu orang-orangnya kembali menjadi anak-anak. Yaitu apa? Mencari perdamaian, menginginkan perdamaian. Iya kan? Semua berkasih sayang, semua mengucapkan salam dengan tulus, iya kan? Kemudian setiap orang penasaran, setiap orang ingin menimba ilmu, setiap orang apa namanya? Merindukan hakikat, merindukan kebenaran, mencari kebenaran. Itu hakikat akhir zaman. Mudah-mudahan ini membuka wawasan, apa namanya, membuka diskusi di antara kita. Dan mudah-mudahan kejayaan, kemenangan itu akan menjadi milik umat Islam. Dan ini nggak bisa dicegah bahwa mau dihalangi oleh siapapun, oleh apapun, ini kehendak Allah. Anda tidak bisa. Fir'aun dengan segala kekuatannya, coba kamu ubah arah terbitnya matahari, kamu balikkan arah terbitnya matahari, ya, kamu ubah, mampu enggak? Fabuhital ladzi kafar, orang-orang kafir diam. Jadi Allah mengendaki bahwa bumi ini diciptakan dengan keadilan dan nanti di akhir zaman kembali dengan keadilan, ditegakkan keadilan. Bil adli qamatis samawati wal ard. Dengan keadilan bumi dan langit ini tegak dan Allah tidak mau bumi ini dicemari dengan polusi, kezaliman dalam bentuk apapun. Tidak ada korupsi. Tidak ada pencurian. Tidak ada pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Anak-anak kecil, wanita-wanita, orang-orang tua. Bi ayyi dzanbin qutilat. Dosa apa anak-anak kecil itu dibunuh? Apa dosanya? Ya.
Allah tidak mengizinkan bumi ini dipenuhi dengan sampah-sampah kezoliman, sampah-sampah kejahatan. Dan Allah memerlukan satu orang walinya, satu orang khalifahnya, satu orang wakilnya untuk memimpin gerakan penegakan keadilan di muka bumi. Allah ciptakan di awal bumi dengan bumi dan langit dengan keadilan. Di akhir zaman Allah mengendaki supaya sebelum datangnya kiamat keadilan itu kembali diwujudkan, ya, oleh seseorang yang dalam dirinya menyerap asma Allah Al-Adl, yaitu Al-Waliyul Akbar. Ya. Dan ini enggak ada yang bisa mencegah, sekali lagi. Kekuatan manapun, kekuatan apapun, tidak akan bisa mencegah janji Allah ini, yang seperti diisyaratkan dalam surat Al-Qasas ayat 5, ya. Surat ayat yang tadi di awal sudah saya baca. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kulli. Agama ini, ya, kebenaran ini akan mengatasi seluruh kebatilan-kebatilan sekuat apapun. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Bahwa sudah dekat waktunya, sudah tiba saatnya al-haq ini akan datang, dan sebenarnya sudah mengintip, dan tidak lama lagi al-haq akan datang. Ketika al-haq datang, kebatilan akan runtuh, karena kebatilan itu ibarat bangun rumah di tepi pantai, di tepi jurang yang kerobohnya hanya nunggu waktu saja. Kebatilan menjadi kuat bukan karena dasarnya kuat, karena kelengahan orang-orang yang benar, karena sedikitnya para pecinta, karena tidak kompaknya kita sebagai umat. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesuai dengan janji Allah, kebatilan akan sirna, akan gulung tikar. Razaqanallahu wa iyyakum mahabbata waliyihi, razaqanallahu wa iyyakum ma'rifata waliyihi. Semoga Allah, ya, menganugerahi kita kecintaan kepada walinya, pengenalan terhadap walinya. Wa razaqanallahu wa iyyakum ittiba' waliyihi, mengikuti walinya. Dan tugas kita di akhir zaman adalah, ayo kita bergabung dengan kafilah para pecinta, ya kan? Ayo, ya, mereka yang akan memimpin dunia, mereka yang akan menyinari hati-hati kita yang kering ini, hati-hati kita yang penuh dengan dosa ini. Wa alhiqna bi ibadika sholihin, ya Allah, gabungkanlah kami bersama hamba-hambamu yang soleh. Wa alhiqna bi ibadika al-ashiqin, ya Allah, gabungkanlah kami bersama hamba-hambamu yang penuh dengan cinta. Razaqanallahu wa iyyakum, ya, mahabbatahu, ma'rifatahu, wa tabaiyyatahu. Semoga Allah SWT menganugerahi kita mengenalnya, mengikutinya, dan mencintainya. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Dan pada akhirnya, ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar sebagai kebenaran dan yang batil sebagai kebatilan. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.